Assalamualaikum, bersama saya di dalam Kapsul FELDA. Kupasan pertama kita ke utara tanah air. Tahniah kita ucapkan kepada pengurusan Alusta di atas penyampaian sumbangan COVID-19 serta sumbangan sedekah yang berlaku pada baru-baru ini. Serahan berjumlah RM160,000 telah disampaikan oleh Pengurus Besar Wilayah Alusta kepada Wakil Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Alhamdulillah dan tahniah kita ucapkan kepada semua warga peneroka kerana pegangan FELDA di dalam saham FGV kini telah mencecah 76%. Ia merupakan peningkatan sebanyak 42% jika dibandingkan pada bulan November tahun lepas. Okey, minggu ini kita juga nak kongsikan satu video temuramah bersama pengarah Jabatan Peladangan, Encik Izzah Mustafa. Mengenai apa? Ayo kita lihat. Tahun 2021 ini, satu pelan konsolidasi peladangan telah dilaksanakan. Segala aktiviti peladangan peneroka disatukan. Kebun-kebun peneroka diuruskan oleh satu entiti sahaja. Yang mana entiti ini adalah di bawah kawal selia FELDA yang akan dinamakan sebagai FELDA Plantation Management Sendirian Berhad. Yang kita sasarkan adalah meningkatkan penghasilan kebun peneroka tersebut. Itu yang pertama. Kita harapkan segala-gala kos operasi ladang kebun peneroka tersebut dapat diminimalkan sebaik mungkin, iaitu satu sistem, satu operasi dan satu pasukan yang menguruskan kebun-kebun peneroka ini. Kita sasarkan sehingga bulan Disember tahun ini, kesemua 100% kawasan lot FELDA dan juga kebun peneroka ini dapat digabungkan di bawah FPM ini. Harapan besar bagi pengurusan FELDA adalah supaya seluruh warga peneroka menyokong pelan konsolidasi peladangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan FELDA. Jadi itulah dia tadi video temuramah dengan pengarah Jabatan Peladangan. Diharapkan dengan penerangan daripada pengarah tersebut memberi sedikit sebanyak pemahaman kepada kita semua dan bersama-sama kita mendoakan kegemilangan FELDA. Itulah dia kupasan kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa sertai pertandingan di Facebook FELDA, snap, share dan win gambar-gambar kreatif anda. Hantarkan ke inbox kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.